Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para pemirsa ATV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah setelah kita melaksanakan ibadah sholat terawih bersama, saatnya lah kita untuk mengumandangkan kalam-kalam ilahi, yaitu dengan cara tadarus. Mungkin ada yang di rumah, mungkin ada di masjid, atau mungkin ada di tempat pekerjaan. Yang penting kita satu tujuan, yaitu mencari ridho Allah. Baiklah para pemirsa ATV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kami bersama-sama dengan para santri-santri. Kalau kemarin kita dengan para santri dari Al-Muhtadin yang ada di Darul Muhtadin ya, yang ada di Sengkaling. Ya. Kemudian kita bergabung lagi sekarang ini dengan beliaunya, insya Allah nanti beliau akan interaktif. Itu informasi yang kami dengarkan. Para pemirsa ATV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah, mungkin para pemirsa sudah tidak sabar menunggu siapakah yang akan mengumandangkan kalam-kalam ilahi di muka bumi ini. Saat ini marilah kita mendengarkan perkenalan beliau. Kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Amanda Yuria Maharani, nama panggilan saya Amanda. Saya putra dari Bapak Mitro dan Ibu Dewi Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sekedar perkenalan beliau, dan selanjutnya yaitu akan memperkenalkan diri siapa yang akan membaca firman Allah yang kedua nanti. Kami persilakan. Nama saya Firza Putri Aprilia, nama panggilan Firza. Terima kasih untuk Bapak Edi Perlindungan selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Batu dan juga Bapak Ibu Guru yang telah membimbing saya. Iya. Alhamdulillah, terima kasih untuk pada malam hari ini yaitu para santri atau siswa dari SMA Negeri 1 Batu. Kami ucapkan terima kasih ya. Ini Kepala Sekolah yang baru ya ini. Iya, Perlindungan. Pak. Dulu kan sudah pernah Pak Suprantio ya. Iya. Setelah itu kemudian Pak Amor ya. Sekarang Pak Edi ya. Kami ucapkan terima kasih Bapak Edi Perlindungan ya. Mudah-mudahan atas izin beliaunya berdua ini, siswa berdua ini bisa mengumandangkan kalam-kalam ilahi, dan mudah-mudahan seluruh siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 1 Batu beserta Bapak Ibu guru serta karyawan diberi sehat wal afiat. Baiklah para pemirsa, mari kita dengarkan firman Allah ini. Silakan dibuka sekarang juz 12 ya. Mungkin yang baru keluar dari masjid atau mungkin yang ada di masjid pas kebetulan membawa handphone ya, kami persilakan untuk membuka surat Hud, yaitu kita mulai dari ayat yang ke-6 awal daripada juz 12 ya. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama memohon perlindungan dulu kepada Allah, memohon mudah-mudahan kita semuanya diberi sehat walafiat dan diberi kesuksesan. Biridallah al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
الضالين آمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به ما يوحى صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما والله على كل شيء وكيل تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم Terima kasih kepada Amanda yang dari SMA Negeri 1 Batu atas bimbingan dari Bapak Ibu Guru yang ada di sana. Mudah-mudahan dengan firman Allah yang telah dikumandangkan di muka bumi ini, seluruh kaum muslimin mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Ya. Baiklah kita dengarkan firman Allah selanjutnya
akan dikumandangkan oleh Ananda Ica atau Firda. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftaran. Qul fa'tu bi'ashri suwarim mislihi muftarayatin wad'u man ista'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa'in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilm. Fa'lamu annama unzila bi'ilmillahi wa an la ilaha illa hu. Fahal antum muslimun. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا لَا الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak Firza dan Mbak Amanda yang telah mengumandangkan kalam-kalam ilahi walaupun hanya sebagian dari siswa SMA Negeri 1 Batu yang diwakili oleh beliau berdua. Insya Allah dengan suara yang cukup merdu, Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin dimanapun berada. Baiklah para pemirsa ATV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah, tetaplah bersama kami setelah pariwara berikut ini. Thank you.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, setelah kita mengingatkan ya itu yang kalam ilahi di muka bumi ini, kami persilakan kita lanjutkan untuk berikutnya adalah surat apa tadi? Surat Hud ya. Surat Hud, sekarang kita sudah menuju sampai ke ayat 20 ya. Kami persilakan, mungkin para pemirsa sudah mendapatkan Al-Qur'an, kemudian silakan dicari yaitu surat Hud ayat yang ke-20 sekarang. Sambil menunggu teman-teman kita ya yang bisa connect untuk tadarus interaktif ini ya dengan pesawat yang pernah ditayangkan di layar televisi Anda, ya, kami persilakan untuk bergabung bersama kami ya. Mungkin bisa. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dari siapa, di mana? Dari Mas Akmal. Ah ya, dari Mas Akmal. Ini dari MAN2. Ya, kami persilakan dari Madrasah Aliyah Negeri Malang 2. Kami persilakan Mas Akmal, surat Hud ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Yudha'afu lahumul adab. Kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Ulaika alladhina khasiru anfusahum wa dhalla 'anhum ma kanu yuftarun. Yaftarun. Wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Innal ladina amanu wa amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim. Wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah. Hum fiha khalidun. Masalul fariqaini kal'a'ma wal asammi wal basiri wassami'. Hal yastawiyani masala. Afala tazakkarun. Walakad arsalna Nuhan ila qawmihi inni lakum nazirun mubin. Alla ta'budu illallah. Inni akhafu alaikum azab yawmin alim. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ.
Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin mir rabbi wa atani rahmatan min 'indihi fa ummiyat 'alaykum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Mas Akmal. Mungkin Mas Akmal perlu memberi ucapan salam kepada siapa? Monggo kami persilakan. Salam kepada seluruh teman-teman saya yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Malang yang sedang mengikuti SNMPTN dan yang sedang mengikuti ujian akhir madrasah dan juga yang sedang mengikuti ujian kenaikan kelas. Semoga diberi kemudahan dan amin. Juga kepada amin. Guru-guru dan para tenaga kependidikan dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Malang. Semoga mendapatkan berkah yang selalu diinginkan oleh para hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada seluruh ustadz dan santri TPQ Al-Huda semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Terima kasih Mas Akmal yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Malang yang mau untuk mengumandangkan kalam-kalam ilahi. Mudah-mudahan Anda diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi rizki yang banyak dan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baiklah, setelah kita mendengarkan dari Mas Akmal yang ada di Malang ya. Mungkin ada lagi yang ingin bergabung bersama kami. Ini ada Mbak Amanda dan ada Mbak Firza ya dari SMA Negeri 1 Kota Batu yang telah tadi mengumandangkan kalam-kalam ilahi. Kami persilakan mungkin yang lain untuk mengumandangkan kalam-kalam ilahi ini bisa bergabung bersama kami ya. Sambil menunggu teman-teman kita ya, mungkin ada yang masih mempersiapkan diri. Alhamdulillah, bagaimana kegiatan di SMA Negeri 1 Batu dalam bulan suci Ramadan ini? Apa kegiatannya badan dakwah ya, BDI itu ya, badan dakwah Islam. Sebentar, ini ada telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Halo. 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 Dari siapa, di mana? Dari Ani. Ani, ya. Kami persilakan. Ini Ani yang dekatnya Anu itu ya. Kemarin yang bersama Ana. Monggo, Ustazah Ani. Ayat berapa ini? Sekarang ayat yang ke-29. Alhamdulillah ini dari Sengkaling ya. Insyaallah dari Dalam Mutadin Sengkaling. Wayang kaumila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب
لي أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih, kami persilakan Mbak Ani untuk memberi ucapan-ucapan salam mungkin kepada temannya yang sesama mahasiswa. Kami salam ke santri TPQ Darul Muhtadin. Sudah. Dan salam kenal kepada Mbak Firza dan itu temannya lagi yang habis membaca. Oh iya, terima kasih. Ini ada Mbak Amanda, juga ada Mbak Firza ya. Terima kasih, salam bergabung ya. Mudah-mudahan nanti ilmunya bisa saling sharing. Tapi beliau itu tahu, enggak usah kecil hati, beliau itu sudah mahasiswa ya. Tapi kamu juga calon mahasiswa kan. Mudah-mudahan nanti Mbak Ani bisa bisa sharing tentang ilmu membaca Al-Quran ya. Terima kasih. Mungkin ada lagi setelah Mbak Ani ya, yang ada di Sengkaling, yang tadi ada Mas Akmal yang ada di Madrasah Aliyah 2 ya, Malang. Mungkin ada lagi yang ingin bergabung bersama kami. Ini ada sahabat-sahabat kita yaitu Mbak Firza dan Mbak Amanda yang telah mengantarkan kita bersama untuk mengumandangkan kalam-kalam ilahi. Baiklah, para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah, tetaplah bersama kami setelah pariwara berikut ini.
fadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. قُلْ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَمَا
wala fis sama kalau terlalu cepat nanti yang mendengarkan bukan tambah sehat tapi kadang-kadang tambah sakit, mungkin sakit hatinya, enggak bisa tidur, mungkin sakit telinganya dan sebagainya. Mohon maaf loh ya. Kalau dengan tartil sebagaimana yang dikumandangkan oleh para siswi dari SMA Negeri 1 Batu yang seperti ini, insyaallah orang yang sakit supaya apa itu bisa cepat sembuh. Tolong ya ini dipertahankan. Ngomong-ngomong Anda pernah jadi mengikuti kegiatan lomba qiraat? Enggak. Pernah? Alhamdulillah pernah. Alhamdulillah. Kalau Firza? Pernah juga alhamdulillah. Di mana Firza? Tingkat apa? Tingkat apa? Pernah tingkat provinsi, pernah tingkat kota. Alhamdulillah. Kalau Amanda? Kota. Kota sudah juara berapa kan dulu? Juara satu, Firza? Juga juara satu. Kalau yang tingkat provinsi? Belum pernah. Belum pernah, tapi sudah pernah ikut ya? Ya. Tapi dulu kan ada yang di mana ya? Di Madura ya? Yang? Ya. Di Madura. Di Madura yang ikut siapa? Saya, Amanda. Pak. Terus? Farza? Saya enggak ikut. Enggak ikut, ya. Enggak apa-apa ya, jadi niatnya bukan untuk lomba, tapi tetap kita itu adalah berdakwah untuk mengumandangkan kalam-kalam ilahi, ya. Doa kami mudah-mudahan Anda sukses selalu ya. Baiklah para pemirsa ATV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah, tetaplah bersama kami setelah pariwara berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pemirsa, setelah kita mendengarkan firman-firman Allah yang telah dikumandangkan oleh para santri dari SMA Negeri 1 Batu, kita mendengarkan dengan tartil dan alhamdulillah tadi juga ada qiraahnya ya, atas bimbingan siapa Mbak An? Belajar di mana qiraahnya itu? Masjid Agung An-Nur. Terus kemudian Mbak Firza juga di Masjid An-Nur. Ya mudah-mudahan nanti apabila ada temanmu ya di SMA itu ingin belajar, tolong ya menyediakan waktu. Kira-kira gimana? Mau enggak seumpama ada temannya yang ingin belajar itu? Bisa. Terus kamu enggak merasa tersaingi itu nanti? Oh enggak ya. Ikhlas ya. Kemudian di SMA kan ada Banjari ya. Ada Banjari. Kemudian kamu jadi vokalnya juga. Alhamdulillah ya, tolong ya jadi vokalnya dan itu bisa dikembangkan walaupun Banjari itu ya untuk latihan mengolah suara pernafasan ya, goyah-goyahnya sehingga pada saat kita itu belajar atau membaca Al-Quran nanti bisa mengeterapkan begitu ya.
Baiklah para pemirsa, karena waktu jualah yang memisahkan kita bersama. Kemungkinan manakala ada kekhilafan, salah mahrad tajwidnya, sekali lagi kami mohon maaf dan kami sudah berusaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan atas kesalahan kita semuanya. Tapi sebelum kita akhiri, kami persilakan untuk mengucapkan atau memberi salam kepada siapa yang dikendaki. Kami persilakan. Mbak siapa dulu? Firza. Oh, Mbak Manda dulu ya. Kami persilakan Mbak Manda. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya yang sudah mensupport saya sampai saat ini. Lalu ucapan terima kasih kedua saya ucapkan kepada guru-guru saya yang telah membimbing saya sehingga saya menjadi seperti ini. Ya. Yang ketiga, saya ucapkan salam kepada teman-teman saya. Tetap semangat untuk ujian-ujian ke perguruan tinggi. Terima kasih ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita masih aktif ya melihat dan mendengarkan kita bersama. Kemudian kami persilakan untuk Mbak Firza untuk mengucapkan. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Edi Palindungan selaku kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Batu yang telah membimbing saya dan juga teman-teman saya. Terima kasih kepada para pemirsa dan anak-anakku semuanya ya. Mudah-mudahan Anda berdua di sini merupakan dakwah utusan dari SMA Negeri 1 Batu. Mudah-mudahan pemirsa dimanapun berada bisa mengambil hikmahnya. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna